Impostor, impostor rahasia, impostor rahasia Indomie. Hai, kamu apa kabar? Pasti baik-baik aja kan? Kenalin, aku El Prana. Di video kali ini, aku akan ngajakin subscriberku untuk menginap bersama di rumah El Prana. Enaknya nanti kita main game apa ya? Soalnya jarang-jarang nih mama sama papa pergi keluar kota. Kalau rumahnya kosong gini kan enak, bisa ngundangin teman-teman El Prana untuk menginap. Ya ampun El Prana, kamu berdosa banget. Awas loh, entar kena karma, bakal diteror sama impostor rahasia. Hi, merinding banget. Gak usah basa-basi, selamat datang di El Prana. El Prana, noob banget. Sudah sampai nih. Akhirnya El Prana sampai juga di planet Polus. Saatnya untuk menjemput teman-teman yang lain. Yeay, aku gak nyangka sih kalau mama dan papa pergi keluar kota. Kalau kayak gini, El Prana bisa ngundangin yang lain untuk nginep di rumah. Enaknya nanti main apa ya sama teman-teman yang lain? Di mana ya rumahnya? Di sini mungkin. Oh, ini rumahnya Gita. Ada tulisannya tok tok tok. Assalamualaikum. Halo, halo semuanya. Ngomong-ngomong, El Prana mau ngundang kalian semua untuk nginep nih di rumahnya El Prana. Kita bermalam ya satu malam di rumah El Prana, pasti seru banget loh. Soalnya mama dan papa pada pergi keluar kota. Oke, setuju ya. Ayo. Kita jemput yang lain juga. Nah, yang mana lagi ya? Tok tok tok. Permisi. Hey, halo. Loh, kok ada spaghetti? Ya ampun, El Prana jadi lapar. Ada spaghetti dong. Halo semuanya. Semuanya udah pada ngumpul dong. Aku mau ngundang kalian semua untuk pergi ke rumah El Prana. Soalnya mama dan papa lagi keluar kota nih. Yuk, kita pergi yuk. Apa ada yang ketinggalan ya? Semuanya sudah muncul. Ayo kita langsung aja pergi ke rumahnya El Prana. Asik banget. Selamat datang semuanya. Ya ampun, asik banget. Akhirnya El Prana punya kesempatan untuk main sama teman-teman semalaman penuh. Asik deh. Enaknya kita main apa ya? Soalnya kan kalau kita menginap bakalan lebih seru kalau kita main beberapa game. Kalau perang bantal, kayaknya itu terlalu biasa deh, terlalu mainstream. Gimana kalau main benteng-bentengan? Ya, itu asik banget. Halo semuanya, apa kabar? Makasih ya sudah mau ikutan menginap di rumah El Prana. Gak ada uang lebaran, belum lebaran. Biar gak bosen, gimana kalau kita main benteng-bentengan? 3 impostor ngaku di awal, 6 crewmate nyebar ke seluruh area. Impostor harus jaga di kafeteria, gak boleh keluar, gak boleh sabotage juga ya. Crewmate cari cara agar dapat menekan tombol emergensinya biar menang. Ya ampun, asik banget. Pasti yang lainnya udah pada tahu kan dengan peraturannya. Soalnya El Prana cukup sering ngajain subscriber main ini. Oke deh, langsung aja kita mulai permainannya. Kira-kira aku dapat peran apa ya? Jadi penasaran. Ya, jadi crewmate. Ya udah deh, gak apa-apa. Asik deh, aku bisa menginap sama yang lain. Siapa nih impostornya? Oke, Sian, Coklat, dan Ijo Muda impostor ya. Ayo semuanya, ayo kita kabur. Seru banget. Aku jadi berdebar-debar. Kita menyerang melalui mana ya? Oke, Liani. Lewat sini ya. Oke, kita akan serang mereka semua dari sini. Mereka semua sudah menunggu. Gimana nih Gita? Gimana nih Andika? Aduh. Tidak. Aku terkepung. Orang-orang pada dibunuh. Ya kalah dong.
Ya ampun, seru banget. Kita-kita tadi kalah. Ya udah deh, kita lanjut lagi. Satu kali ronde lagi. Yes! Aku jadi impostor, teman-teman. Ya ampun. Gak nyangka Elbrana jadi impostor. Aku kuning dan merah impostor ya. Kalian semua silahkan kabur. Oke. Gita, Spaghetti, kita akan jaga di masing-masing lorong satu orang, oke? Masing-masing lorong satu orang. Gita, kamu di sana. Ada crewmate, hati-hati. Gita, kamu jaga di sana. Aku jaga di sini. Kalian berdua gimana sih? Kalian tuh jaganya di bawah. Di bawah sama di samping kanan, oke? Lah, malah nggak jelas. Ada satu crewmate. Ayo, kemarilah. El Perane. Halo, ayo. Sudah ada mayat satu, mantap. Mau, weh, cepat kill. Wah, tidak. Ya, gak ada yang jaga di bagian bawah. Ya, kalah. Lapar nih. Teman-teman pada lapar. Biasanya kalau nginep di rumah teman, enaknya makan apa? Aku ada Indomie sih di dapur. Kalian suka nggak Indomie goreng? Oke, kalau semuanya suka, aku masakin dulu ya. Berhubung semuanya pada lapar, sepertinya Elprana, Chef Elprana maksudnya akan memasakkan makanan yang enak nih buat teman-teman yang lain. Biar mereka semangat dan betah menginap di rumah Elprana. Kayaknya masih ada stok Indomie deh di dapur. Aku cek dulu deh. Kok ada karakter namanya Indomie? Pakai telur lagi. Wah, ya ampun. Itu tadi ada apa? Ada karakter yang namanya Spaghetti. Ya ampun, spagettinya bunuh Indomie. Astaga, jahat banget. Spaghetti kan dari tadi ngikutin Elprana menginap. Ternyata spaghetti ini adalah mata-mata untuk membunuh Indomie. Ya ampun, kasihan banget Indomie. Astaga, gimana nih kalau misalnya wow, ya ampun. Astaga, serem banget. Impostor rahasia. Indomie, ya ampun, serem banget. Ada impostor rahasia berwujud Indomie. Ya ampun, Indomie, aku minta maaf. Bukan aku yang bunuh kamu tadi. Jangan deket-deket. Indomie, jangan deket-deket. Udah hilang. Akhirnya Elprana. Akhirnya Chef Elprana bisa bergerak lagi. Ya ampun, aku turut berduka cita. Tadi ada spaghetti. Impostor spaghetti membunuh Indomie. Ya ampun, padahal kan Indomie enak banget. Baru aja datang ke dapur untuk bikin Indomie, tapi Indominya udah meninggoy. Aduh, gimana sih kok Indominya jadi krumet? Harusnya kan Indomie berbentuk seperti mie saset. Kok mie saset sih? Berbentuk seperti mie instan. Aduh, aku coba cek. Kelodak. Kluduk. Gak ada dong. Gak ada Indominya. Indominya menghilang semua di dalam lemari. Ya ada dong. Ya ampun, gimana nih? Aduh, ternyata tadi Indominya berubah jadi krumet, terus dibunuh sama spaghetti. Ya ampun, dari tadi tuh spaghettinya ngikutin Elprana dong. Ternyata dia adalah mata-mata. Tujuannya untuk membunuh Indomie. Ya ampun, yang lainnya harus tahu nih. Ya, aku bener-bener sedih. Teman-teman, gimana nih? Aku tadi lihat ada impostor rahasia Indomie. Ya ampun, merinding disco. Tenang, Kak. Nanti aku makan soalnya lagi lapar nih. Ada nggak telur ceplonya? Ada. Tadi kan aku mau ke dapur untuk masakin kalian Indomie. Aku nemu ada crewmate nickname-nya Indomie coba. Terus dia dibunuh oleh spaghetti. Ya ampun, ternyata player bernama Spaghetti itu ngikutin kita dong dari tadi. Mungkin Spaghetti ingin menggantikan Indomie. Ya juga ya. Kayaknya dia beneran ingin membunuh Indomie deh. Mungkin dia iri. Duh, gimana nih?
Padahal aku lapar banget. Iya, maaf ya. Stok Indomie-nya habis. Kayaknya kita harus berburu impostor rahasia Indomie deh biar kita nggak kelaparan. Sebel banget. Gara-gara si spaghetti, Indomie-nya meninggal dibunuh tadi di dapur. Padahal El Prana dan teman-teman yang lain lagi kelaparan nih tengah malam. Ya ampun, gara-gara mereka akhirnya kita jadi begadang deh. Gimana ya besok pagi waktu sahur? Bisa bangun gak ya pas sahur? Yuk teman-teman, kita harus berburu impostor rahasia Indomie. Tapi gimana ya? Untuk permulaan, El Prana sudah menyuruh teman-teman yang lain menggunakan skin polosan sih. Terus juga ada topi telur ceplok. Kayak ibaratnya tuh Indomie polosan pakai lauk telur. Yummy, enak banget. Aku jadi lapar. Ayo kita berburu impostornya. Aku udah gak tahan nih, kepingin segera makan Indomie pakai telur ceplok. Ya ampun, dimana ya? Kok aku gak nemu sama sekali? Awas aja ya kalau misalnya ini nanti kita malah ketemu sama spaghetti. Aku bakal membunuh para spaghetti itu yang berani membunuh Indomie. El Prana cinta produk lokal, Indomie is the best. Mana nih? Aduh, perutku udah keroncong. Ya ampun, ada spaghetti dong teman-teman. Ya ampun, kita harus membunuh spaghetti ini. Cerah. Oh. Salah. Aku gak sengaja, ampun. Ya ampun, gimana spagettinya kabur lagi. Aduh, gimana sih El Prana, kamu tuh ceroboh banget. Kasian Ungu. Aduh, kemana nih? Aku tidak akan membuat pengorbanan temanku sia-sia. Aduh, oh, itu, muncul, ada spaghetti. Ih, mikir semuanya, cerot. Lihatlah, aku berhasil membunuh satu spaghetti. Ku balaskan dendammu, Indomie. Ya ampun. Muncul! Indominya muncul! Menghilang! Kamu tadi lihat gak? Tadi ada Indomie! Ya ampun, merinding disco. Tadi dari sini, kita lari ke arah sana, terus muncul Indominya. Dia lari dan menghilang di daerah sini. Ya ampun, gimana nih? Aduh, aku jadi merinding disco. Aku juga jadi lapar. Aduh, di mana lagi ya? Aku nggak nemu. Astaga. Ayo kita cari lagi. Mungkin Indominya baru keluar kalau kita berhasil membunuh semua spaghetti. Di mana ya spaghetti yang lainnya? Mungkin ada di daerah sini, teman-teman. Ya ampun. Lewat sini, teman-teman. Mungkin di daerah sini. Nah, itu dia. Itu dia spaghettinya. Bunuh. Boh. Ya ampun, gimana sih El Prana? Astaga, maafin aku. Aku gak sengaja sungguh. Aduh, gimana sih? Gara-gara si spaghetti dan gara-gara impostor rahasia Indomie, El Prana sudah mengorbankan banyak subscribernya. El Prana, astaga, aku meringkak, merinding dan ngakak. Duh, gimana nih? Mana El Prana tinggal berdua lagi sama si Erlin? Ya ampun, aku jadi merinding. Itu dia, minggir semuanya, minggir. Clot, yes, dead. Wow, muncul impostor rahasia Indomie. Ya ampun, gimana nih? Aduh, mana gak bisa digerain lagi. Minggir. Ya ampun, aku udah berhasil membalaskan dendammu, Indomie. Jangan ganggu aku lagi. Ya ampun, dia menghilang. Aku bisa gerak lagi. Loh, astaga. Aku sudah berhasil membunuh spagettinya. Ini spagetti yang berwarna merah ini kan yang membunuh si Indomie tadi kan di dapur airship. Astaga. Aduh, syukurlah impostor rahasia Indominya menghilang. Aduh, bau apa nih? Kok baunya enak? Erlin, baunya kok enak? Baunya dari arah sini, Erlin. Aduh, baunya enak banget. El Prana jadi keroncongan. Lewat sini. Wah, ya ampun, enak banget.
ada Indomie di kafeteria Skelt. Ya ampun, ini pasti hadiah dari impostor rahasia Indomie. El Perana tadi sudah membalaskan dendamnya Indomie ya, habis dibunuh sama spaghetti. Ya ampun, enak banget akhirnya El Perana bisa makan Indomie goreng. Aku minta maaf ya teman-teman lainnya yang ya disconnected. Ya, kok disconnected sih? Ya, gimana nih? Padahal baru aja berhasil ingin menikmati Indomie goreng, malah disconnected. Ya ampun, El Perana, sial banget. Bad mood banget deh El Perana. Udah susah-susah ngajakin teman-teman yang lain untuk menginap, terus susah-susah pingin masakin Indomie, malah ketemu sama impostor rahasia Indomie lagi. Ini semua karena krumit yang bernama Spaghetti. Dia tadi membunuh Indomie sampai meninggoy. Akhirnya Indominya jadi impostor rahasia deh. Sebel deh. Padahal El Perana udah terlanjur mengorbankan banyak teman-teman yang lain. Untuk selanjutnya teman-teman, ikutan ya mabar El Perana. Soalnya El Perana akan berburu impostor rahasia lainnya yang lebih seru lagi. Aku tunggu ya partisipasi dari kamu. Sampai jumpa.